main kita nggak bisa. Tapi kalau musik kita seneng. Biola ini alat musiknya pertama simple, praktis. Ya. Lalu mempunyai tingkat kesulitan yang menantang. Indri Sardi sama Henry Lamiri. Kenapa? Kenapa kamu suka sama mereka? Karena Indri Sardi itu mempunyai karakter suara biola yang cukup bagus yang saya suka. Jadi biolis yang terkenal. Pengen jadi biolis yang terkenal. Bisa main di Istana Presiden. Kita biarkan anak itu ekspresikan dirinya. Sebenarnya Norman juga bisa main piano. Kita juga bisa. Tetapi saya lihat dari tiga alat musik itu yang paling sering dia pegang itu biola. Jadi setiap hari carinya biola. Biola. Terus setelah kita tahu anak ini biola, kita support. Kira-kira mana yang bisa dia bikin dia bisa berkembang. Terus saya juga koordinasikan dengan gurunya. Guru-gurunya di BPK Penabur, saya bilang, Miss, dia suka biola. Tolong sih kalau ada event-event diikutin. Ikuti. Ternyata gurunya kepenasaran. Dia pakai lah. 1, 2, 3 ternyata saya juga senang, ternyata diterima, menghibur. Jadi dari situlah mereka mensupport keberanian. Kadang anak-anak bisa main di rumah jago. Tapi pada begitu kedua tampil itu mereka seperti ngeblank. Ya, nervous lah ya. Karena kita aja udah besar masih suka nervous di depan orang banyak, apalagi mereka yang masih kecil gitu kan. Ya, jadi ini di sini gurunya peran ayo dari acara kecil di kelas, lalu ada event-event besar di ini. Jadi percaya dirinya sudah biasa, tambah namanya bagi dia tuh tambah cinta di biola. Ya sudah, kalau udah begini tinggal kita ikutin aja lah ya, dukung terus. Dari mamanya ya. Dari gurunya juga. Dari gurunya juga ya. Oh iya, katanya dengar-dengar mama ada Norman ditonton sama guru-guru ya. Oh, dari iya. BPK Penabur ya. Iya, halo. Sapa dong, sapa dong. Ada siapa yang lagi nonton Norman? Sapa dong. Sapa dong. Ada siapa, ibu siapa, guru siapa? Ya, guru-guru yang mungkin mengajarkan kamu. Sapa yang lagi nonton? Sekarang sih karena BPK Penabur juga sedang ada edukasi di Chandra, jadi guru-gurunya itu streaming sebagian kayaknya. Mereka lagi standby di stand ya. Oh gitu. Jadi sebagian ada nonton streaming, sebagian juga ada yang menghadiri di acara event di salah satu sekolah ya. Benar-benar. Tapi mereka sudah tahu dan mereka sangat senang dan mendukung sekali. Wow. Terima kasih. Waktu tahun lalu Norman pernah ikut bukan di violin tapi di choir di Bali dan itu tingkat internasional. Kalau nggak salah peserta itu ratusan dari berbagai negara dan jurinya itu kemarin yang pernah juri dia ada yang dari Jepang. Terus masuk babak berapa final kemarin? Choir itu dia perolehannya seperti kemampuannya di mana kita satu sekolah itu BPK Penabur mendapatkan gold. Wow. Pertama se-provinsi Lampung. Oke. Deketin lagi, deketin lagi. Juara dua se-Sumatera. Terus juara pertama di Baitul Jannah Islamic School Competition. Dan masuk ke 6 penampil terbaik. Thank you.
Assalamualaikum.